Ya, pemirsa, seorang buruh cuci di Kota Medan, Sumatera Utara mampu mewujudkan mimpinya pergi haji setelah 20 tahun menabung. Bagaimana kisah nenek berusia 60 tahun bisa menunaikan rukun Islam kelima itu? Berikut kisah inspirasinya. Hairani Jagading Nasution, seorang wanita berusia 60 tahun ini, akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya pergi ke Tanah Suci. Hairani adalah seorang buruh cuci yang tinggal di Gang Abadi, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara. Selama 9 jam dalam sehari, Hairani bekerja keras membanting tulang, membantu suaminya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Meski demikian, ia terlupa untuk selalu menyisihkan penghasilannya untuk mewujudkan cita-citanya pergi haji. Sedikit demi sedikit, ia menabung selama 20 tahun sejak tahun 1999 hingga upayanya membuahkan hasil. Hairani, tahun ini masuk dalam daftar jemaah calon haji kloter 18 Medan. Rasanya gimana itu? Ah, enak kali lah, memang tak ada susah-susahnya tidak menabung. Enak kali cari duitnya, ibaratnya enggak gelisah-gelisah. Ada aja mau dibayarkan kan, gitu namanya. Udah niat kan, gitulah ibaratnya ceritanya itu. Kerja keras dan ketekunan Hairani selama puluhan tahun kini berbuah manis. Hairani berharap dapat berangkat dan pulang dari Tanah Suci dengan selamat dan menjadi hajah yang mabrur. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.